Tutorial pendaftaran stimulus modal usaha UMKM dengan aplikasi Sabakota. Buka alamat sabakota.tangerangkota.go.id, lalu klik tombol login. Jika belum memiliki akun, klik daftar. Jika sudah memiliki akun, login dengan akun Sabakota. Klik menu pendaftaran stimulus modal usaha UMKM. Tentukan alamat usaha, beri centang, jika alamat usaha tidak sama dengan alamat domisili. Jika alamat usaha beda dengan alamat domisili, isikan alamat usaha Anda. Isikan nomor WhatsApp Anda, tentukan bidang usaha dan jenis usaha Anda. Upload surat keterangan RT/RW tahun 2020, bahwa Anda menjalankan usaha, upload juga foto KTP, KK, dan foto usaha Anda. Tentukan alamat usaha dan klik titik lokasi untuk memberi tanda PIN pada peta. Jika sudah, klik tombol simpan. Berikan centang pada persetujuan, lalu klik tombol daftar. Permohonan berhasil diajukan, klik tombol lihat riwayat untuk memantau progres pengajuan. Pengajuan masuk ke tahap verifikasi. Apabila ditolak, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan. Apabila disetujui, pemohon menunggu proses realisasi dari Kementerian Koperasi dan UKM.